Imunisasi Dunia mengusung tema Sehatkan Keluarga, Lewati Pandemi dengan Imunisasi Lengkap. Tak terkecuali untuk imunisasi pada anak. Agar lebih efektif, si kecil bisa mendapatkan imunisasi ganda dengan vaksin kombinasi. Si kecil bisa mendapatkan 2 suntikan dan 1 imunisasi tetes dalam 1 waktu kunjungan. Pemberian imunisasi selama masa pandemi COVID-19 harus tetap dilakukan. Dengan melakukan imunisasi ganda, anak akan mendapatkan perlindungan yang cepat tanpa perlu datang berulang kali ke fasilitas kesehatan. Jadi ibu nanti di sini akan mendapatkan imunisasi DTP, ya, hepatitis B, terus HIB 3, kemudian polio tetes, sama injeksi polio. Tuh ada 6 vaksin tuh, tapi ngasihnya nggak sekaligus. Maksudnya nggak satu berapa kali, 6 kali, bukan. Cukup 2 kali suntik kanan-kiri, sama tetes ya polionya ya. Untuk efeknya napa nih dokter? Jadi ini yang ibu perlu ketahui dulu ya. Ini penting memang imunisasi. DTP itu ada 3 vaksin di dalamnya ya. Iya, yaitu difteri ya. Kemudian pertusis dan tetanus. Iya. Ini biasanya reaksinya kira-kira 3 jam muncul panas. Sebelum itu harus diberikan obat panasnya ya, Bu ya. Mari sehatkan keluarga, lewati pandemi dengan imunisasi lengkap.